Halo Sobat Green, gue Angga Yunanda. Oh, saya Zara Jekali Kori. Gimana? Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu suka sama Zara? Instagramnya @gkfp_2019. Oke, sekarang kita akan main truth or dare. Yeah. Main truth or dare. Udah pernah belum ini? Belum. Sering sih, kalau tapi nggak pernah nih pakai kartu kayak gini. Oh, jadi langsung aja nih, ditantang gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Siapa yang pertama? Oh, kita nggak bisa bilang. Waduh, jauh. Jatuh. Dare. Lalu pemain lain menyiapkan satu benda yang kamu harus tebak benda itu apa.
cara menebaknya gimana? Diraba. Tapi itu mau nyiapin sesuatu. Jangan yang aneh-aneh ya. Apa yang ditebak? Angganya nyiapin barang sesuatu yang gue ditebak. Angga udah nerang dari sekarang. Aku yang dapat dare, dia yang beri berdiri. Iya, iya. Aku yang dapet dare. Angga ini raba dulu. Aduh. Di rabanya berapa detik? Ini kursi ya? Efek. Waduh, serem. Gue aja sebenernya gak tau ya. Lah. Ini bukan kursi. Bukan ya. Pas bunga. Dua. Tempat duduk. Dua. Meja. Tempat air. Okay. Panjang banget. Bukan ya. Meja. Oke. Okay. Dah. Dah. Merah. Ya Allah. Gede banget. Gimana cara menebak? Iya, gantungan baju. Terakhir ya? Ya. Terakhir. Oke. Okay. Apa hadiah terbaik yang pernah kamu terima dari pasangan? Gak ada, harus dijawab. Apa ya? Sama nyebutin apa kalau itu mantan, nyebutin mantannya siapa? Ayo, trut gak boleh berbohong. Hadiah terbaik masa lalu, kenangan apa? Iya, lucu banget. Hadiah terbaik orang yang aku punya pacar. Hah? Punya pacar ini kan hadiah terbaik. Paham gak sih kamu? Paham. Ini pacarnya atau mantannya? Pacarnya? Masa mantannya? Aku lupa mantan gue yang mana, aja lupa. Oke, okay, terakhir. Terus dong, please. Ah. Yes. Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu suka sama Zara? Lu kok? Lu gimana? Kapan pertama kali kamu sadar kalau kamu suka sama dia? Dianya boleh siapa aja deh. Mantan boleh. Ada mantan. Aduh. Pas pertama kali lihat sih udah suka. Oh, cinta pada suka pada pandangan pertama. Cukup. Oh, sudah gitu doang udah. Oke, okay, sobat Grid, terima kasih sudah nonton video ini. Ya, buat teman-teman yang pelajar SMA, SMK, MA atau sederajat yang pengen ikutan gelar karya film pelajar 2019, kalian bisa cek di official Instagramnya @gkfp_2019 dan ada website juga di Kemendikbud.